Ibu dan ayah, mari belajar apa yang harus kita buat apabila anak-anak melakukan kesilapan. Mari dengarkan kisah ini. Assalamualaikum. Siapa anda dengan link di bawah membantu kami menghasilkan bahan yang lebih baik. Terima kasih. Ada seorang saintis yang berjaya membuat penemuan-penemuan hebat dalam kajiannya. Apabila dia ditemu ramah oleh akhbar bagaimana dia mampu menghasilkan ciptaan yang pelbagai dan sanggup gagal berulang kali sebelum berjaya. Sedangkan kebanyakan orang lain tak sanggup gagal seperti itu. Dia menjawab bahawa kesanggupannya menempuhi kegagalan berulang kali ini datang dari pengalamannya dengan ibunya. Dia pun bercerita, semasa usianya masih kecil, dia cuba untuk mengeluarkan sebotol susu dari peti sejuk. Tetapi malangnya botol itu jatuh dan susu pun tumpah membasahi lantai. Bila ibunya melihat kejadian itu, di dalam hatinya, dia merasakan ibunya akan menjerit marah kepadanya. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya, sang ibu memberikannya satu ucapan dengan berkata, "Robert, mama tengok susu yang tumpah ni dah jadi lupa air dah. Well, the damage has already been done." Apa kata kalau Robert pergi berenang main dalam susu tu dulu sebelum mama bersihkannya? Dengar macam tu, dia pun berenang dalam susu itu. Selepas beberapa ketika, ibunya berkata, "Tahu tak Robert, bila jadi benda macam ni, kamu mesti cuba bersihkannya dengan betul. Macam mana kamu nak cuci dengan betul? Kita boleh gunakan span, tuala ataupun mop. Mana yang kamu lebih prefer?" Robert pun memilih span. Lalu dia dan ibunya pun membersihkan lantai itu bersama. Ibunya berkata lagi, "Tahu tak? Kita sebentar tadi sebenarnya melalui satu eksperimen yang gagal. Gagal apabila tangan kamu yang kecil tak mampu mengangkat botol yang besar. Mari kita cuba buat eksperimen membetulkan balik keadaan. Jom kita pergi belakang rumah untuk masukkan air ke dalam botol dan kita lihat setakat mana kamu mampu membawa botol yang ada air dengan kedua tangan kamu yang kecil itu." Setelah dimasukkan air ke dalam botol, anak kecil itu mendapati bila dia pegang di bahagian atas bibir botol dengan kedua tangannya, dia boleh membawanya tanpa menjatuhkannya. Sejak peristiwa itu, saintis tersebut terlekat di mindanya, jangan takut untuk buat salah. Dia dapat memahami bahawa mistik atau kesalahan adalah peluang untuk belajar sesuatu yang baru. Walaupun satu eksperimen itu gagal, sebenarnya kita tetap dapat belajar sesuatu benda yang bernilai dari kesilapan itu. Itulah yang dia dapat hayati. Kisah ini sekadar ingin memberikan panduan kepada ibu dan ayah supaya menjadi seperti ibu tadi. Dia nampaknya boleh sabar dengan karenah anaknya. Kebanyakan kita lebih suka menjadi ibu atau bapa yang marah dan mengajar anak jangan berani cuba melakukan kesalahan atau memandang kesalahan adalah suatu perkara yang tidak patut dilakukan. Ada bezanya membiarkan anak berbangga dengan kesalahan berbanding mengajar mereka supaya belajar membetulkan kesalahan yang ada sebagai satu eksperimen hidup. Ini kerana manusia hanya akan dapat belajar dari kegagalan dan kesilapan. Benarlah sabda Nabi, "Innallaha tajawazali an ummatil qata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah memaafkan umatku yang tersalah, lupa dan dipaksa. Hadis hasan. Kerana Allah tidak cepat menghukum kita apabila kita tersalah, menjadikan kita ada ruang belajar dari kesalahan itu. Ayuh kita transformasikan diri kita sebagai ibu bapa yang sanggup mengajar anak-anak supaya belajar dari kesalahan mereka, bukan melarang mereka melakukan kesalahan. Jom terus kuat demi Islam. Assalamualaikum.